Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube Widing Sobarna. Seperti biasa, si Mamang ada di belakang kamera sambil nge-vlog gitu Sobat. Dan mau berbagi gitu perkembangan terkini trek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di Interchange Soroja daerah Rancamalang. Begitu sobat itu. Nah, ini sudah mulus ya. Pada sobat perhatikan. Dan ini merupakan long span terpanjang di antara interchange yang ada di Kota Bandung, yaitu yang berurusan atau yang bersinggungan dengan jalan Padalarang Cileunyi atau ya Padaleunyi. Begitu sobat YouTube. Dan di sini ada portal pier 1 ya yang lajur melingkar yang mau mengarah dari Jakarta ke Tol Soroja. Sedangkan di sebelah sananya ada lagi ya, itu portal Pier 2 ya. Nah, itu yang jalur dari pintu gerbang Pasir Koja yang mengarah ke Padalarang Cileunyi. Begitu sobat YouTube. Jadi dibikin portal Pier untuk menghindari bersinggungannya trek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekarang ini sedang dikebut pengerjaannya. Begitu sobat itu menurut pandangan si Mamang di lapangan. Mantap ya, hebat si Mamang di lapangan. Yalah, demi konten ya buat sobat sekalian. Dan emang angin sebegitu cepatnya ya, ini kalau lihat ke atas tuh ini awan nggak di time lapse gitu ya, cepet sekali tuh. Jadi bisa sobat perhatikan, sekarang lagi besar-besarnya angin di bulan Desember tanggal 8 gitu ya sobat. Lu boleh lihat ya, kayak yang ini kayak di time lapse gitu ya, kayak waktu dipercepat. Dan lumayan besar juga gitu. Dan yang dikhawatirkan ini nih, traffic control yang bekerja di seputaran Interchange Soroja yang sedang menyelesaikan long span itu yang sebelah sananya juga gitu ya. Begitu sobat YouTube, ini si Mamang sekalian lewat dari ini ya, dari Sancang. Sancang apaan Sancang? Dari apa tuh teh? Saung Resto. Ini langsung lewat ke sini ke Rancamalang, coba newah ya. Sambil melihat perkembangan trek kereta cepat Jakarta Bandung. Begitu sobat itu. Mungkin hanya ini yang bisa si Mamang bagikan ya untuk konten di hari Selasa gitu ya sobat. Semoga saja bisa menjadikan gambaran. Jadi untuk long span nih udah sempurna ya, udah kelihatan sempurna tuh. Jadi gayorannya sudah dibuka, cuman sayang sih memang nggak bisa melihat seluruhnya nih, harus dari sana gitu ya. Gitu sobat, ikuti terus berusukan si Mamang ke sebelah timurnya, ke sebelah sana ya. Ikuti terus. Dan kalau ada salah kata, terima kasih. Assalamualaikum.